teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Seusai menyambut keluarga Bilar yang baru datang dari Medan, Lesti nampak begitu bahagia melewati hari-harinya menyambut keluarga sang calon imam yang baru datang, yakni saudara dari ayah Bilar. Tentu menjadikan keceriaan di hari ini sehingga semua keluarga Rizky Bilar bersuah foto bersama kekasihnya itu. Yang paling menarik adalah ketika Lesti bertandang bertamu ke rumah Ibu Hetty Koes Endang. Ya, nampak kekerapan suasana di rumah Ibu Hetty Koes Endang. Terlihat mereka begitu bahagia. Wajah dedek tampak begitu cantik merona. Terpancar begitu bahagia di hari itu. Kita semua pada traveling. Apakah Bang Bi juga ikut ke sana? Namun tak bersuah foto bersama mereka. Ya, semua pada tidak mengetahui dan tidak sadar akan hal tersebut. Tentunya itu menjadi rahasia mereka berdua di hari ini. Namun kita selalu mendoakan bahwa hubungan Lesti dan Bilar makin hari yang semakin nampak nyata keakraban bersama keluarga dan juga romantisme hari demi hari terpampang nyata di depan mata kita semua, bahwa sudah tak dapat dipungkiri keakraban serta suasana mesra di antara keluarga mereka, baik Lesti maupun Bilar. Saat Lesti berada di rumah Bilar maupun saat mereka ataupun Bilar berada di rumah Lesti, nampak mereka begitu bahagia dan saling menerima satu sama lain. Tentunya hal ini sudah menjadikan tanda-tanda bagi kita semua bahwa Bilar dan Lesti memang sama-sama sudah berkomitmen untuk segera melangsungkan hari bahagia itu. Ya, di tahun depan yang tinggal tak sampai sebulan ini, semoga kita diberikan keberkahan, mereka juga diberikan keberkahan untuk segera mempersiapkan hari bahagia itu. Hari bahagia yang didoakan oleh kita semua, hari bahagia yang dinanti-nantikan oleh para Leslar tentunya, karena ingin melihat Lesti dan Bilar hidup bersama hingga menua nantinya. Tentu kita mendoakan hal yang terbaik karena memang settingan yang maha kuasa melebihi settingan manusia, dan tak dinyana mereka dipertemukan melalui takdir sang ilahi yang begitu nampak epik dan nyata. Tentu hal itulah yang menjadikan kita selalu ingin tahu kabar terbaru mereka yang makin hari makin romantis saja, makin hari makin intens saja. Tentu dengan itu kita menjadi terhibur dan tertawa-tawa sendiri karena senang dan kegirangan melihat kebahagiaan yang terpancar dari rona wajah mereka berdua. Tentu bagi kalian yang ingin kabar terbaru mengenai mereka, jangan lupa untuk selalu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka berdua tentunya kita hadirkan dan sajikan bagi kalian semua hanya di channel kesayangan kita ini tentunya guys. Itu saja kabar-kabar terbaru di hari ini, semoga kalian menyukainya. Jangan lupa untuk selalu menyematkan komentar, like, dan tentunya subscribe bagi pendatang baru yang masih tahu channel kita ini agar kalian dapatkan notifikasi tercepat terupdate tentang mereka berdua. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.